Sobat belajar Iqra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu pada halaman 31 pada Iqra jilid ketiga. Kali ini kita akan evaluasi belajar tahap akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita perhatikan bahwa keliru bacaan panjang dan pendeknya suatu kalimat, maka akan merubah arti dari kalimat tersebut, sehingga bila keliru menyebabkan sebuah kesalahan yang besar. Untuk itu harus kita cermati mana bacaan yang kita baca panjang dan mana bacaan yang kita baca pendek. Baiklah, kita mulai. Sobat sekalian dapat mengikuti bacaannya setelah saya selesai membacanya satu kali satu kali. فَإِذَا رَكِبُوا فَإِذَا رَكِبُوا أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ Utiya kitabahu biyaminihi fayakulu ilahahu hawahu ilahahu hawahu wala yakatu yusighuhu wala yakatu yusighuhu maluhu wa walatuhu maluhu wa walatuhu وَفُمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا وَفُمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا كَفَرُوا سَبَقُوا Kafaru sabaku Fadhuku azabi wa nuzuri Fadhuku azabi wa nuzuri Fakana akibatahuma فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ وَبَارَكَ فِيهَا وَبَارَكَ فِيهَا خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِي خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِي وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ